inilah masanya Indonesia menunjukkan kehebatan tenteranya di mata dunia, guys. Oke, guys, sekali lagi selamat datang ke Tengkuruk Channel. Tengkuruk Channel untuk Anda. Salam perpaduan kepada semua rakan-rakan di Malaysia, di Indonesia, di Brunei Darussalam, di Singapura, dan semua rakan-rakan yang menonton video ini. Salam perpaduan, salam perkenalan, salam silaturahim. Semoga anda semua yang menonton video ini dirahmati dan diberi kesehatan yang berpanjangan oleh Allah SWT. Oke, pada kali ini saya ada satu berita yang paling menarik, guys. Di mana saya terbaca satu artikel yang bertajuk Indonesia akan ke Rusia ikut kompetisi international Army. Guys, apa itu Army Games? Saya first time dengar, guys. Okay. Artikel ini saya dapat daripada Space Review yang bertajuk pertama kali Indonesia akan ikut International Army Games Bersultan Rusia. So guys, apabila negara Indonesia dijemput atau diundang oleh negara Rusia, maka inilah masanya Indonesia menunjukkan kekuatan dan kehebatan tentera-tenteranya di pertandingan ataupun pada games yang akan dilaksanakan ini. Bukan sejak negara Indonesia, maka ada 4 negara yang akan mengikutinya, seperti negara Burkina Faso, Indonesia, Peru dan Arab Saudi yang akan berpartisipasi untuk pertama kalinya, guys, untuk mini games, kata Kementerian Pertahanan Rusia pada siarannya baru-baru ini. Jadi sebelum saya react video ini, untuk makluman anda, video ini daripada Indo Magazine. Tajuknya, lawan 40 negara militer Indonesia akan ke Rusia ikut ajang kompetisi International Army Games. Ya, so kita support ini dia punya channel Indo Magazine ni, sama-sama kita sokong, kita subscribe, kerana channelnya ni banyak memberi info-info terbaik dan info-info terkini yang banyak memberi manfaat kepada kita. Terima kasih kepada rakan-rakan yang telah sokong, yang telah subscribe Tengkuruk Channel ini sehinggalah bertahan sampai ini hari. Jadi tanpa membuang masa, jom kita saksikan video ini. International Army Camp. Oh. Hey, hey, hey. Halo Indomax, Indo Magazines. Nah, salah satu acara militer paling spektakuler di dunia adalah International Army Games yang diadakan di Rusia. Dalam ajang ini, setiap negara yang ikut serta pun akan saling berkompetisi mengadu skill untuk membuktikan siapakah militer yang paling terampil. Dan salah satu games yang paling serunya adalah lomba menembak dan balapan tank atau yang dikenal dengan nama tank biathlon. Dan berita terbarunya kini, militer Indonesia pun dikatakan akan ikut serta dalam ajang International Army Games terbaru ini, bos. Nah, kira-kira Indonesia pakai tank apa nih, bos, di kompetisi Rusia nanti? Oke, nanti di akhir video admin kasih pandangan ya, bos. Oke, kita lanjut dulu. Main-main, bos, di sini artinya kita akan bersaing dengan puluhan negara. Karena hingga tanggal 1 Juni, sudah ada 277 tim dari 40 negara yang telah menyatakan keinginan mereka untuk berpartisipasi dalam International Army Games tahun ini. Dan Indonesia pun merupakan salah satu peserta debut, artinya peserta yang baru pertama kali bergabung dalam acara ini. Istilahnya kalau main game tuh masih newbie, bos, pendatang baru. Nah, sebenarnya yang baru ikut bergabung pun tak cuma Indonesia sendiri. Terdapat 3 negara debut lainnya, yaitu ada Burkina Faso, Peru, dan juga Arab Saudi. Sedangkan puluhan negara lainnya sudah beberapa kali ikut serta dalam ajang kompetisi ini sejak tahun 2015 lalu. Seperti Rusia, China, Iran, Belarusia, Vietnam, Kazakhstan, Armenia, Serbia, Qatar, dan masih banyak lagi. Kebanyakan ya mereka berasal dari negara-negara blok timur. Sebagian predator negara Timur Tengah, Asia Tenggara, dan mungkin ada hampir tidak juga ada negara bagian Amerika dan juga Eropa. Kecuali Venezuela nih, bos. Nah,
Rencananya, International Army Games 2021 ini pun akan digelar pada tanggal 22 Agustus sampai dengan 22 Agustus hingga 4 September 2021. Oh, tidak lama lagi itu, guys. September mendatang dengan beragam kompetisi militer yang akan diadakan. Mulai dari lomba menembak untuk tank, artileri, mengincar target udara, ketangkasan kapal perang, hingga berkompetisi untuk penembak jitu. Nah, listnya dapat kalian lihat di layar kaca kalian. Oke, selain itu, International Army Games ini pun juga dijadikan ajang pameran kemampuan militer sejumlah negara, sehingga seringkali negara menggunakan kendaraan militer buatan dalam negerinya sendiri yang bisa menarik minat negara lain untuk membelinya, bos. Artinya, ajang International Army Games ini pun sekalian menjadi ajang promosi alutsista masing-masing negara. Misalnya nih, dalam ajang menembak, senjata Indonesia pastinya menggunakan SS2 Pindad, bos. Untuk snipernya mungkin menggunakan senapan SPR Pindad. Sedangkan untuk tank di sini jika memungkinkan, ya mungkin nih bos, tank harimau hitam kita pun akan adu kekuatan di sana. Ya harus pede dong. Harimau, yang tank harimau ini, seingat saya dia adalah gabungan antara Indonesia dengan Turki. Orang punya kolaborasi. Kalau tidak silap ada 400 tank Indonesia punya kan? So guys, coba betulkan kalau salah apa statement yang saya bagi ini ya, 400 tank untuk harimau, apa ya, tank harimau ini, kolaborasi antara Indonesia dengan apa ini, Turki. Buatan dalam negeri ya kan, masa kita bawa tank Leopard ke Rusia ya kan, nanti teringat masa lalu pula mereka bos, waktu Uni Soviet perang melawan Nazi Jerman. Nah, jadi bagaimana menurut kalian? Akankah kita turun gunung sebagai pemenang di kompetisi itu? Jangan lupa komentar. Tetaplah kalian barbar dan jangan santui terus demi Indonesia maju. Salam Indomax, Indo Make It Sense. Oke guys, sudah menyaksikan tadi video tuh. So, ini adalah satu berita yang baik ya. Ini adalah satu berita yang baik dan walaupun negara Indonesia adalah pertama kali menyertai game ini, tetapi saya yakin dan percaya bahwa negara Indonesia ataupun TNI Indonesia ini kan dia mampu untuk meraih kemenangan tuh. Karena apa? Karena dari segi dia punya kemampuan, satu nisbah 100 orang. Kalau Kopassus lah. Kalau Kopassus satu nisbah 100 orang. So, saya mendoakan semoga negara Indonesia sukses dalam penyertaan ini dan semoga mendapat kemenangan ya. Jadi, bak kata pepatah, gagal setelah mencuba lebih baik daripada gagal tetapi tidak berbuat apa-apa tindakan. Tapi saya yakin dan percaya negara Indonesia ataupun tentera Indonesia ni insyaAllah boleh memenangi dalam game yang dianjurkan oleh Rusia ini. Okey, dan jangan lupa juga untuk subscribe channel Indo Magazine ni kerana dia banyak membuat video-video yang memberi informasi ya. Jangan lupa juga untuk subscribe Tengkurup channel ya. Semoga channel ni lagi berkembang dan juga dapat berkongsi dan bertukar-tukar maklumat antara negara Indonesia dengan Malaysia. Saya doakan kepada anda yang menonton video ini dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki dan juga dipermudahkan segala urusan. Salam silaturahim, salam serumpun, salam persaudaraan kepada semua yang menonton video ini. Terima kasih kerana selalu hadir di channel ini. Saya mengalu-alukan komen-komen anda yang menonton video ini. Bubuhlah komen di bawah dalam video ini supaya saya dapat melihat apa respon-respon daripada penonton-penonton di Tengkurup channel ini. So, kita bertemu lagi di video akan datang. Jangan lupa like, komen, subscribe, share video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ayam ni kan bunyi lagi.
Assalamualaikum war. Ayam. Ayam ni kan kacau lah.